yang mengejutkan beredar di masyarakat. Lagi-lagi, warga negara Indonesia menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Tapi kemudian muncul dugaan bahwa peristiwa ini adalah modus penipuan jenis baru. Konfirmasi soal penyanderaan ini akan kami hadirkan di Lanjutkan bersama saya, Sini Sejaran. Sebenarnya pada sore tadi beredar informasi 7 warga negara Indonesia kembali menjadi korban penyanderaan kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Tapi diduga kejadian ini adalah penipuan model bahasa tuduhan yang ditujukan kepada relawan teman Ahok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kali ini dari lanjutan kasus suap pedangdut Saiful Jamil, saudara. KPK hari ini memanggil Ketua Majelis Hakim Perkara Saiful Jamil, Ika Sudewi, sebagai saksi. Nama Ika Sudewi kerap muncul pasca vonis 3 tahun untuk Saiful Jamil. Para pendiri relawan teman Ahok memastikan pernyataan 5 orang yang mengaku sebagai mantan anggota teman Ahok adalah bohong dan data mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menjelang lebaran, saudara, ada satu tradisi di masyarakat Indonesia yang kerap kita temui, yaitu menukar uang. Nah, aktivitas penukaran uang ini sudah mulai terlihat di beberapa wilayah di Indonesia. Kembali ke Amerika Serikat, saudara, di sana ada seorang ayah yang menggunakan cara ekstrim untuk mencabut gigi susu putranya, yaitu dengan menggunakan helikopter. Informasi dari Amerika Serikat tadi mengakhiri jumpa kita dalam live report hari ini. Saya Sindi Sistiarani, Budri. Sampai jumpa.